Para alumni dan kader himpunan mahasiswa Islam membagikan paket takjil di kawasan Jalan Ahmad Yani Muara Tewe, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Sabtu sore. Pembagian takjil gratis yang dilakukan para alumni dan kader HMI Muara Tewe ini serentak dilaksanakan di dua titik lokasi berbeda. Paket takjil ini merupakan sumbangan dari donatur yang dibagikan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 serta pejalan kaki. Pembagian takjil yang berisi es segar, jajanan, dan kurma ini merupakan salah satu bentuk kepedulian untuk berbagi bersama di bulan Ramadan. Pembagian takjil gratis ini melibatkan sekitar 20 orang yang terdiri dari para alumni dan kader HMI dan Kohati Muara Tewe. Kita hari ini dari Klub Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Daerah Kabupaten Barito Utara bekerja sama dengan para donatur yang menyumbang dan juga didukung oleh HMI untuk membagi takjil sebanyak 400 paket. Paket. Nah, isinya apa takjil, Bang? Isinya ada kurma, ada kue basah, dan juga ada es. Dan lokasi pembagian kita ada dua tempat, yang kedua di Waterfront City. Harapan kita dari pembagian takjil ini adalah karena ini bulan suci Ramadan, kita berbagi berkah, dan ini adalah momentum untuk bisa membagi sesama dengan saudara-saudara kita yang untuk berbuka puasanya. Noman FR, Batara TV, mengabarkan.